salah satu tempat menarik di Terengganu, iaitu Pine Hill Garden. Kalau kita perhati betul-betul, tak sangka kan benda ni ada di Terengganu. Kalau tengok pada view dia macam di Bukit Tinggi ataupun dekat Kemerun. Beginilah dia punya suasana ketinggian daripada atas bukit. Tanaman yang paling menarik dekat sini adalah buah anggur dan buah markisa. Masa kita orang datang dekat sini, aku tak pasti sama ada buah ni untuk dijual juga ke atau hanya untuk hiasan sahaja. Kurang-kurang kalau dapat dijual, boleh makan fresh-fresh, best juga kan? Cik Andri ke apa? Salih. Masa kami datang ni, sempat jugalah kami bertemu dengan owner dan dapat beberapa idea dan pandangan daripada beliau. Dibuka pada setiap hari dalam jam 8 hingga 10 pagi dan 6 hingga ke 7 petang. Masuk adalah percuma, jadi korang janganlah expect lebih-lebih tau. Kalau korang nak tahu, inilah rupa bentuk buah markisa. Di sini juga terdapat kafe yang mana korang boleh merasai sendiri, choose homemade. Korang yang nak lepak-lepak santai sambil menikmati view buah anggur di atas kepala, bolehlah lepak dekat kafe ni. Memang sempoi lah. Amaran kepada monyet-monyet, jangan cuba untuk menceroboh di tempat ini kerana anda akan ditangkap dan ditembak. Sini ada pelbagai jenis buah-buahan. Jadi kepada anda yang berada di sekitar Marang ataupun di luar negeri, boleh datang ke sini untuk cuba merasai suasana berada di bukit yang tinggi. Bersih-bersih-bersih. Sudah habis. Selain itu, di sini ada juga terdapat galeri pelawat yang mana korang boleh baca sendiri mengenai sedikit sebanyak tentang penubuhan tempat ini. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai Pine Hill Garden. Terima kasih kerana sudi menonton, subscribe dan like video.